Faya ayu ikhwah oleh Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan Pembacaan kitab Suwar min Hayati Tabi'in Yang potret kehidupan para tabi'in Dan insyaAllah kita akan bacakan Terjemah biografi tentang kehidupan Salah seorang daripada murid para sahabat yang disebut yang bernama Zainal Abidin Zainal Abidin yang beliau merupakan putra daripada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Husain Ibnu Aliin radhiyallahu an jadi cicit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Naam dan ini merupakan peristiwa ini terjadi di zaman lembaran-lembaran terakhir daripada kekuasaan Kisrah ya ini di zaman Khalifah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an yang mana di zaman kekhalifahan Umar Ibn Al-Khattab kaum muslimin berhasil menaklukkan Persia yang waktu itu merupakan negeri adidaya ya negara adidaya yang memiliki kekuatan yang besar setelah daripada Roma setelah daripada Romawi maksudnya jadi ketika kaum muslimin berhasilkan berhasil menaklukkan negeri Persia dan berhasil membunuh Kisra ya. Ini yani Kisra ini merupakan gelar daripada raja-raja Persia yang bernama waktu itu Yazdajrid. Yazdajrid ya. Dan terbunuh Kisra atau Yazdajrid ini. Dan tentunya kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang begitu besar, yang banyak yang tidak pernah didapatkan sebelumnya. Ya. Hasil dari para penaklukan Persia, gonima-gonima dibawa ke Madinah. Ya. Yang banyak sekali, mulai dari perhiasan-perhiasan sampai-sampai baju kebesaran Kisra dan juga mahkota kebesaran Kisra berhasil di, dibawa ke Madinah. Dan di antara mereka tawan-tawanan perang ya, daripada anak-anak, wanita-wanita dan juga Para laki-lakinya. Di antara para tawanan, ya, di antara mereka ada tiga putri daripada Yesajajid, jadi yani putri daripada Raja Kisrah. Ya. Ketika tawan-tawanan itu dihadapkan di Madinah dan mulai banyak yang membelinya, dan hasil daripada pembelian tawanan-tawanan perang ini dikembalikan kepada Baitumal, mal kaum muslimin, dan tersisa daripada tiga tawanan perang ini ini yani putri-putri daripada Raja Kisra ya. nah, dan mereka adalah putri-putri raja tentunya akan berbeda dengan orang-orang biasa maka melihat hal ini ya, ketika uh, tiga orang putri daripada Raja Kisra tersebut ya, dihadapkan ya, karena mereka adalah tawanan perang maka mereka tertunduk uridna <tuh> ardi dan ketika mereka ya akan dibeli oleh manusia waktu itu sebagai tawanan pernah sebagai budak-budak mereka tertunduk ya dalam keadaan hina dina wafatun uyunuhunna hasratan wa dan mulailah dari mata-mata mereka berlinangan air mata ya karena kehinaan dan e, kerugian yang mereka rasakan Ali bin karena Dan melihat hal ini, Ali bin Abi Talib merasa ibah, ya, karena mereka sebelumnya adalah putri-putri daripada Kisra. Kemudian mereka akan menjadi tawanan-tawanan perang, menjadi budak-budak, ya. Ali bin Abi thalib berharap yang menjadi pemilik mereka, ya, yang membeli mereka adalah orang-orang yang memang layak untuk mereka, Dan ini tidaklah heran karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu aziza qaumin dallah. Kasihanilah para bangsawan di antara kalian yang terhina. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda ya yang maknanya hendaknya kalian mengasihani para bangsawan-bangsawan yang terhina. Maksudnya jangan disamakan ya bekas daripada tawanan-tawanan perang daripada kalangan bangsawan dengan orang-orang biasa. Famala ala Umar bin Khattab wa qala ya amirul mu'minin inna banatil muluki la yu'amalna mu'amalata ghairihinna. Maka ketika itu Ali bin Abi Thalib memberikan usulan kepada Amirul Mu'minin Umar bin Khattab. Ya hendaknya tentunya wahai Amirul Mu'minin sungguh putri-putri daripada Raja Kisrah Tentulah tidak sama ya dengan yang lainnya selain daripadanya maka kita harus perlakukan berbeda. Faqala Umar, sadaqta. Maka Umar menyetujuinya. Walakin kaif? Akan tapi bagaimana? Terus bagaimana kita lakukan? Ali wa bi summa khuriyatu man yasakna Mimman Saya punya ide bagaimana Kalau kita tinggikan harganya ya. Dan itu yang pertama Yang kedua kita berikan kepada Putri-putri daripada Raja Kisra ini Untuk memilih ya, dengan siapa dia akan dimiliki. Jadi diberikan dia di, e, mereka diberikan hak untuk memilih. Ya. Fartaha Umar ridha lika bihi wa anfadahu. Maka Umar setuju. Ya, dan Umar ridho dengan pendapat daripada Ali dan dilaksanakannya, ya. Fakta rot Abdullah Umar ibn Khattab maka di antara putri daripada raja Kisra tersebut, ya, mereka dia memilih Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab ya memilih Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab yani ibnu Umar radhiyallahu an yang pertama waktu Muhammad bin Abi Bakar as Siddiq yang kedua ya putri yang kedua dari Raja Kisra memilih Muhammad ibnu Abu Bakar as Siddiq yani eh, Muhammad anaknya Abu Bakar ada pun yang ketiga wakana Zinan Ya, putri yang ketiga ini namanya adalah Syah Zinan. Sahzina ini dalam bahasa versi ya, yang artinya yakni ratu para wanita ya Sahzina. memilih al Husain ibnu Aliin, sibeti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syahzinan ini memilih ya cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakni al Husain ibnu Ali. Dan Insya Allah kita akan membaca sedikit uh, kisah tentang Zainal Abidin ya, menurut versi Al-Sunnah tentunya. Naam. Aslamat sahzinan wa hasuna islamuha. Maka ketika menjadi budak milik Al-Husain Ibnu Ali, ya. Maka sahzinan ini puteri dari raja Kisra ini masuk Islam dan baik keislamannya, ya. Fa fasat bi dinil qayyimah dan dia berbahagia karena mendapatkan agama yang qayyim yang lurus wa utiqat minar riq, ya. fasarat zaujatan ba'da an kanat amatan wa bil maka Husain memerdekakan dia dan dia menjadi istri ya jadi istri suci daripada Rasulullah seorang yang mulia ya cicit daripada orang yang paling mulia di dunia ini ya yang tadinya adalah seorang budak jadi naik pangkat dia menjadi seorang uh, istri daripada cucu Rasul cucu Rasulullah sallallahu alaihi maksudnya nah dan dia menjadi orang yang merdeka. Jadi dia mendapatkan tiga kemuliaan sahzinan ini putri dari kisra ini. Yang pertama dia mendapat kemuliaan Islam, ya. Yang kedua dia mendapat kemuliaan dengan menjadi seorang istri cucu Rasulullah Sallallahu Yang ketiga dia mendapat kemuliaan menjadi wanita merdeka setelah menjadi seorang budak. Summa inna aku silatin nisa wa maka shahzinan ini ketika masuk Islam dan menjadi istri al Husain dia ingin meninggalkan segala mas masa kelam yang lalu ya dia ingin meninggalkan kenangan kenangan yang lalu yang dia waktu itu berada pada agama paganis agama jusi ya dan ingin meninggalkan semua ya kenangan yang lalu sampai-sampai namanya sahzinan dirubah menjadi gozala, ya jadi panggilannya sekarang gozalah yang sebelumnya ada sazinan dan gozala ini artinya rusa betina ya gozalah nah sa'idat gozala bi khairil azwat dan dia sangat sungguh menjadi wanita yang sangat berbahagia waktu itu ya yang memiliki suami yang mulia wal wa yakim bibanatil muluki walam yabqa min amaniha illa an tanamalu bil walad maka setelah itu sebagaimana uh, istri-istri yang lainnya sungguh dia mendambakan lahirnya seorang anak fa akramah Allah maka wa ta'ala berikan dia kemuliaan Fa li al-husain hulaman wasimal muhayya bahiyal tulah ah. maka wa ta'ala berikan dia seorang anak ya yeah. jadi husain memiliki seorang anak dari wanita ini yang memiliki wajah yang ceria yang memiliki mata yang berbinar-binar, ya dan ketampanan wajahnya, Aliyan dan nama anak ini dinamakan dengan Ali, jadi Ali ibnu Husain ibnu Ali, ya Ali ibnu Husain ibnu Ali, nah, ya, jadi namanya ada Ali, subhanallah, dan ini nama nanti akan disebut sebagai Zainal Abidin dan kenapa disebut Zainal Abidin, insya Allah nanti akan ada uh, kisahnya. Lakin farhata Ghazala lam tunt, lam tadum siwa al hadat. Akan tapi kebahagiaan Ghazala, ya sahzinan tadi tidaklah lama, ya. Zalika <tantik> li'annaha labbat nida'a rabbiha isra humma nifasi'a jaladha falam yatruk laha fursatan nitamattu'i bi maulidiha karena Allah taala ya telah memanggilnya ketika dia dalam keadaan sakit karena nifas ya maka Allah taala panggil dan sungguh, ya dia tidak bisa bersenang-senang lebih lama dengan anak yang dia tunggu tunggunya ya jadi di singkat cerita Ali Ibn Al-Husain ini akhirnya dilewat oleh ya budaknya ya budak daripada milik Syahzinan budak perempuan ya yang merawat dia sebagaimana seorang ibu yang merawat anaknya budak ini merawat Ali bin Husain ini ya seolah-olah dia adalah anak kandungnya. Maka ada Ali bin Husain ya bin Husain tamyiz. Ya, belum lagi Ali bin Husain Zainal Abidin ini masuk kepada umur tamyiz. Tamyiz ini adalah umur di mana anak itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya mungkin kalau sekarang umur sekitar 7 tahun, anak masuk SD ya itu disebut sebagai tamyiz. Belum lagi Al Ali bin Husain ini masuk kepada umur tamyiz, hatta qabala ala talabul ilmi sungguh dia terlihat ya kecintaannya kepada ilmu ya, dan guru-gurunya adalah mereka para sahabat-sahabat Rasulullah dan di antaranya bapaknya sendiri Al Husain Ibnu Ali wa saukin wa kanat madrasatul ula baitahu akrim bihi min baitin dan yang menjadi madrasah yang pertama daripada Ali bin Husain ini Zainal Abidin ini adalah di rumahnya ya wa kana muallimahul aula walidul husain ibnu ali dan yang menjadi guru yang pertama adalah al-husain ibn ali ya cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu kita akan tahu bagaimana keilmuannya ya yang merupakan murid daripada sahabat Rasulullah cucu daripada Rasulullah amma madrasah saniah adapun pendidikan yang kedua ya fa masjidur rasuli adalah masjid Rasulullah al-aqdam sallallahu alaihi wasallam Ya, yang berterbangan waktu itu sahabat-sahabat senior, ya, sahabat-sahabat Rasulullah di Masjid Nabawi. Dia mengambil lautan ilmu di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabat Rasulullah, ya. Yamujul baqiyatul baqiya min sahabatir Rasulil Kiram wa yaskharu bit tabaqatil ulaminul kibari tabi'in. Dan di Masjid Rasulullah Ali bin Husain ini Zainal Abidin ini yang mengambil ilmu ilmu para sahabat dan juga ilmu para senior daripada tabiin ya. Nah Akan tapi lakin Ali bin Al-Husain lam bisa kama Sesungguhnya Ali bin Husain ini ya tidaklah terpaut hatinya melebihi daripada kitabullah. Jadi dia orang yang paling ya senang membaca kitabullah, mentadaburi ayat-ayatnya walam tahtazza masairhu li amri kama kana li wa'di wa dan tidak ada hal yang membuat dia memperhatikan menjadi perhatian terhadapnya kecuali ayat-ayat tentang wa'ad dan wa'id ayat-ayat tentang ya balasan dan ayat-ayat tentang ancaman ya wa sami'a ayatan fiha ketika dia mendengar ayat-ayat yang menceritakan tentang neraka zafara zafratan ka'annalahi bahjahanna fi ahsahi dia begitu takutnya. Begitu takutnya seolah-olah api neraka itu hendak melalapnya. Ya, fa'idha qara'a ayatan fiha dzikrul jannah, akan tapi ketika dia membaca ayat-ayat yang menceritakan tentang keindahan surga, tarafu 'aduhu syauqan ilaiha. Maka angan-angannya, begitu merindukannya. Ya, ini sosok keilmuan daripada dan bagaimana uh, Ali bin Husain Zainal Abidin terhadap Quran. wa ma iniktamal ali bin husain syababan wa ilman hatta dafiral mujtama al madani al amsal bi min a'makin fityan bani hasyim ibadatan wa tuqon dan waktu itu madinah memiliki sosok pemuda dari badah bani hasyim yang memiliki keilmuan dan juga memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur dan juga bagaimana ibadah ya dari kalangan bani hasyim masyaallah nah wa adamihin fadlan wa khuluqan dan Ali bin Husain ini menjadi orang yang memiliki ke keagungan akhlak wa aksarim ihsanan wa birron dan orang yang memiliki kebaikan daripada budi berkertin. wa ausai ma'rifatan wa ilman dan memiliki ilmu yang tinggi jadilah sosok Zainal Abidin subhanallah menjadi sosok yang dikagumi di Madinah waktu itu ya Falakat balagwa min ibadatihi wa taqwahu Annahu kana ta'khudu ri'ada Baina wudu'i wa salatihi Fatangkusu jasaduhu nafdon Dan cerita di antara Zainal Abidin ya, Ketika antara wudu' Dan salat Maka terlihat daripada Raut uja, wajahnya, raut mukanya itu Wajah yang pucat ya, Wajah yang pucat sekali Falamma kulima fidhalika kola Ketika ditanyakan kepada Ali bin Hussein ini, Zainal Abidin ini, kenapa anda seperti ini? Wai hakum. Dia mengatakan, sungguh celaka kalian. Ka'annakum lantadaruna ilaman akum. Kenapa? Seolah-olah kalian tidak takut. Kepada siapa kita akan berdiri? Kepada siapa aku akan menghadap? Wala ta'alamu naman uridu an unaji. Dan kenapa engkau tidak tahu kepada siapa aku akan mengadukan? Ya, Ini begitu takutnya dia kepada Allah Subhanahu SWT. Kemudian Wakat balagum min ihsanil fata al hasimi telah tersebarlah ya dan ini orang-orang Madinah ahli Madinah mengetahui tentang orang tersebut ulama ini tabiin ini nih, yang dari Bani Hasim tentang bagaimana kesungguhan ibadahnya dan bagaimana kemutkinannya ya keteguhan daripada amal ibadahnya maka manusia waktu itu memanggilnya Zainal Abidin ya Zainal Abidin ya di antara imam-imam ya daripada imam Syiah yang ke-12 ya nah 12 imam maksudnya dan ini kita ambil daripada versi Ahlus Sunnah wal Jamaah hatta nasiya qaum ismuhu au kadu wa asaru sampai manusia waktu itu lupa ya nama aslinya yakni Ali yang terkenal yakni Zainal Abidin ya dan Di, di antara nama Zainal Abidin adalah As-Sajjad ya nama yang lainnya adalah Sajjad Ini yani orang yang ahli sujud dan di antara nama beliau Az-Zaki yakni orang yang mulia orang yang bersih ya ini di antara nama-nama uh, tabiin yang mulia Zainal Abidin Nah wa Zainal Abidin yukinu anna mukhal ibadah ad-du'a dan diantara pendapat Zainal Abidin ya bahwasanya intisari daripada ibadah-ibadah kata beliau adalah doa adalah doa ya wa kana yatibulahu doa aksara ma yatibu wa huwa muta'alliqun bi astaril ka'bah dan kebiasaan daripada Zainal Abidin ya ketika dia berdoa dia sering berdoa di depan Ka'bah ya depan Kiswa Ka'bah pernah Tawus ibnu Kaisan yang dulu pernah kita ceritakan e, kisahnya. Salah seorang tabiin melihat Zainal Abidin dia dibawa e, bayangan daripada Ka'bah. Ya. Dia berdoa, dia menangis dengan doanya yang merinti-rinti meronta-ronta. Dia perhatikan Tawus ibnu Kaisan sampai dia tunggu. Ya Zainal Abidin ini sampai selesai daripada doanya. Ya. Kemudian setelah selesai dia berkata kepadanya, "Ya benar Rasulillah, wahai cucu Rasulullah, ya. Ra'aituka ala halatika hadihi. Aku melihat keadaanmu seperti ini." Tentunya ketika dia dilihat dia sembunyi-sembunyi, ya. "Wala salasa arju an ta um, ta um minal khauf." Sedangkan engkau memiliki tiga kemuliaan yang engkau menurutku aman daripada takutnya engkau. Ya, bagaimana takutnya Zainal Abidin kepada neraka? Ya. Faqaala Zainul Abidin, maka dia mengatakan, "Wa ma hunna Apa tiga hal yang membuat yang menurutmu membuat aku aman daripada adab Allah?" Qaala, "Ihdahunna annaka ibn Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Yang pertama, engkau adalah keturunan Rasulullah. Engkau adalah cicit Rasulullah. Ya. Wa tsaniyah, syafa'atu jaddikalaka. engkau akan mendapatkan syafaat daripada kakekmu ya kakek buyutmu yakni Rasulullah wasalisa yang ketiga rahmatullah engkau akan mendapatkan rahmat Allah maka berkata al-imam Zainul Abidin ya tawus wahai tawus ya tawus ini di antara tabiin yang, yang berasal dari Yaman namanya adalah Zakwan ya tawus ini artinya burung merak ya zakwan karena begitu eh, tingginya ilmunya begitu indahnya akhlaknya maka para ulama memanggilnya Tawus seolah-olah dia adalah burung merak di kalangan para tabi'in maka berkata Zainal Abidin Ya Tawus, wahai Tawus in intisabi ila rasuli alaih alaihi wassalam la yu'am minunini ba'da'an samitu kaul Allahi azza wa jal yang pertama, wahai Tawus ya, pendapatmu tentang aman, amannya aku karena aku merupakan keturunan Rasulullah ya, maka aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman fa idza nufikha suri fala ansaba bainahum yawma idin ketika ditiupkan sangkakala ya ketika hari kiamat ditegakkan maka tidak berguna lagi ya pertalian daripada darah tidak berguna lagi senasab ya wala uh, wa amma syafa'atu jaddi adapun syafaat daripada roh, uh, kakekku ya kakek buyutku ini Rasulullah ya Fa inna Allaha allat kalimatu yakul. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yasfauna illa liman irtado. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah taala ridai. Maksudnya, ya, aku akan mendapatkan syafaat ketika aku mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma rahmatullahi taala adapun kata pendapat yang ketiga tadi. Bahwasanya aku akan mendapatkan rahmat Allah Allah Ta'ala firman inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin sungguh rahmat Allah itu dekat bagi orang-orang yang muhsin ya ini bantahan Zainal Abidin kepada Taus Ibnu Kaisan nah ikhwati yang dimunakan Allah Ta'ala peristiwa yang pertama Diceritakan ada di antara putra daripada penduduk Madinah, ya. Dia menceritakan tentang uh, peristiwa yang dialami dengan Zainal Abidin. Karena Zainal Abidin kharijan minal masjid fadabi Pernah suatu saat Zainal Abidin ini keluar dari masjid, ya. Dan aku mengikutinya. al tu wihu dan aku, ya, mencacinya, memakinya, bishatmi dengan makian-makian walastu -makian. dan aku tidak tahu kenapa aku mencacinya ya lupa dia fahajama maka ketika melihat aku melakukan hal tersebut manusia langsung menangkapku dan hendak memukulku hendak menghajarku karena ini adalah cucu Rasulullah ya walau akhaduni lam yuflituni hatta uhatim kalaulah mereka menghajarku sungguh aku tidak akan selamat ya jadi Zainal Abidin ini keluar dari masjid dan dia mengejeknya ya maka manusia langsung menangkapnya hendak menghajarnya ya karena yang menghajar cici dari Rasulullah ya walam marama asobani minad akbala alayya biwajhi tal'i maka ketika melihat hal tersebut Zainal Abidin langsung menghampiriku ya dan menyuruh manusia untuk tidak melakukan apa-apa terhadapku ya. Dan dikatakan kepadamu dan dia katakan Ali eh, Zainal Abidin berkata kepadanya, ya, apa yang engkau inginkan? Ya, sungguh engkau mengakiku, ya. Dan apa sebenarnya yang, kebutuhan apa yang engkau inginkan daripadaku? Ya. Maka aku terdiam. Ya. Dan aku terdiam setelah dan aku tidak mengatakan apa-apa sampai Zainal Abidin pergi dan aku berkata sungguh engkau adalah merupakan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwat yang dimulakan oleh Taala, kisah yang kedua di antara kisah Zainal Abidin. Ini kisah seorang mantan budak dari Zainal Abidin. Ya, mantan budak Zainal Abidin. Kuntu hulaman li Ali bin Husain. Dulu aku ini adalah seorang budak milik Ali bin Hussein Eh, Ali ibnul Hussein, Ini Zainal Abidin. Farsal fa fi hajatin fa tu alihi. Dan pernah suatu ketika aku diperintahkan sesuatu untuk melakukan sesuatu dan aku terlambat, ya. bis <tuhu> Ketika aku datang kepadanya dalam keadaan lalai, ya, terlambat, ya. Maka beliau hendak memukulku, ya. Dengan mencambukku maksudnya. Fabakaitu wastadda minhu. Aku menangis ya dan aku merasa kesal waktu itu li annahu ma khafaqa ahadan qabli qattu ya karena tidak pernah Zainal Abidin ini, memukul budak sebelum kecuali tidak pernah sama sekali kecuali aku ini yang pertama jadi dia menangis bukan karena sakit dipukul karena dia menjadi orang pertama yang dipukul oleh Zainal Abidin ya wa qultu lahu Allah Allah maka aku katakan kepadanya Allah Allah ya Ali bin Al-Husain ya wahai Ali bin Al-Husain atas atas takdimuni fi hajatin faqdiha laka summa tadribuni apakah engkau hendak memukulku ya dikarenakan aku telah melayanimu selama ini ya fabaka maka Zainal Abidin langsung menangis ya waqala maka dia mengatakan idhab ilal masjid kalau begitu kamu pergilah ke masjid ya ke masjid Rasulullah wasalli rak'atain dan salatlah dua rakaat summa kul. Kemudian engkau katakan Allahumma firlili Ali bin Husein Engkau berdoa kepada Allah setelah dua rakaat, Ya Allah ampuni Ali bin Husain. Ya yani Zainal Abidin Ya Ketika engkau melakukan hal tersebut Maka engkau merdeka Ya Subhanallah Maka seketika mendengar itu Budak tersebut langsung pergi ke masjid Ya Salah dua rakaat dan dia berdoa Agar Allah Ta'ala mengampuni Ya Ali bin Hussein Zainal Abidin Naam dan Ali bin Husain ini seorang tajir, ya, seorang pedagang yang sukses, ya, tentunya memiliki harta yang melimpah, ya. Dan sungguh melimpahnya hartanya itu tidak membuat dia menjadi terlena, ya. Dia gunakan harta-harta tersebut untuk membebas membebaskan banyak budak-budak. Sampai dikatakan ada seribu budak dibebaskan oleh Ali bin Husain. banyak seribu budak, ya. Dan Ali bin Husain ini Zainal Abidin ini biasa memerdekakan budak ketika di hari Id. Ratusan budak di hari Id dibebaskan, ya, dengan hartanya. Subhanallah. Maka dia menjadi orang yang sangat dicintai manusia, terutama di kalangan mantan-mantan budak. Ikhtiar yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu taala. Dan di antara kebaikan Ali bin Hussein, Zainal Abidin, ya. Dia seringkali sebagaimana yang dikisahkan di sini, ya Wakana yajubu bih ahya al Madinah. Sering dia malam-malam keliling kota Madinah, ya dengan mem mem memikul gandum, ya dia pikul dengan kedua tangannya sendiri dan dia orang yang kaya. Kalau dia mau, dia suruh membantu membantunya. Dia sendiri memikul, ya karung-karung dari bara gandum untuk diberikan secara diam-diam kepada orang-orang miskin di Madinah ya dan mereka tidak tahu siapa memberinya mereka tahu ya bahwasanya yang memberi mereka selama ini gandum-gandum makanan-makanan adalah Zainal Abidin ketika Zainal Abidin telah meninggal ya ketika Zainal Abidin meninggal tidak ada lagi orang yang mengantar gandum tahulah mereka bahwasanya selama ini adalah Zainal Abidin yang mengantarnya dan ketika Zainal Abidin meninggal, ikhwati menemukan ta'ala dan dimandikan oleh para uh, sahabat-sahabatnya. Nampak bekas-bekas di ya bahu beliau, ya, noda-noda hitam, bekas-bekas mengangkat berat, benda yang berat. Ini bekas-bekas dia mengangkat gandum, mengangkat makanan untuk orang-orang miskin di Madinah, ya, subhanallah. Nah, inilah. Zainal Abidin. Kemudian diriwayatkan pernah di zaman Khalifah Hisam ibnu Abdul Malik, Khalifah Bani Umayyah hendak melaksanakan ibadah haji. Ya, hendak melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. waliyan lil ahdi tawaf dan ingin tawaf. Ya. Wa istilamil aswad dan dia ingin mencium hajar aswad. Ya, sudah beri ke sana bagaimana susahnya kita mencium hajar aswad kecuali orang-orang tertentu, ya. Karena Hisam Ibnu Abdul Malik ini adalah seorang raja, ya, khalifah waktu itu. Tentunya dia dikawal dengan pengawal-pengawal. Maka pengawalnya ini menyibak para jemaah untuk memberikan ya, memberikan jalan bagi Hisam Ibnu Abdul Malik untuk mencium Hajar Aswad ya maka tentunya akan bisa tentunya karena dia di, dikawal oleh pengawal-pengawal akan tapi setelah itu ya uh, tentunya manusia akan padat lagi ya kemudian datanglah suara tahlil dan takbir seorang yang bertahlil dan tak, bertakbir ketika mendengar hari itu sebut orang-orang di depannya langsung menyingkir ya tanpa dikomando tidak seperti Hisam bin Abdul Malik Ya. Karena yang lewat adalah Zainal Abidin, ya. Ketika Zainal Abidin lewat di depan Ka'bah, orang-orang tanpa dikomando tahu ini Zainal Abidin, langsung minggir. Ya. Tidak seperti Hisam tadi. Ini yang membuat para raja-raja menjadi iri kepada mereka para ulama, ya. Ini yang membuat para raja-raja menjadi iri kepada mereka para ulama. Subhanallah. Walaupun hasilnya sama, sama-sama bisa mencium Hajar Aswad, akan tapi berbeda, ya. Yang pertama, karena dikawal oleh pengawal, pengawal yang kedua karena ilmunya, ya, nah. tapi ikhwatin melakukan Allah. ta'ala mungkin ini yang bisa kita kisahkan di antara kisah-kisah murid-murid daripada sahabat Rasulullah SAW. Nanti kita kisahkan murid-muridnya, insya Allah, pada kesempatan yang akan datang kita akan baca guru-gurunya, ya, yakni mereka, para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam semoga bermanfaat kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh